Sementara itu, Harpa Records tertarik dengan Nomad kerana yakin dia memiliki package untuk berjaya di Indonesia. Selain suara, Nomad juga memiliki personaliti yang dekat dengan peminat di sana. Walaupun Nomad belum popular di negara kelahirannya sendiri, Harpa Records yakin nama penyanyi itu bakal menjadi sebutan. Saya merasa Nomad layak untuk di Indonesia. Dia handsome, lagunya bagus, suaranya bagus. Itu syarat utama dari seorang penyanyi. Dan saya yakin masyarakat Indonesia mau menerima Nomad. Bagi mempromosikan Nomad, lagu Tetap Menantimu sudah diputarkan di Corong Radio Indonesia sejak 2 minggu lalu. Nomad juga akan merakamkan 4 lagu gubahan Indonesia dan 4 daripada komposer Malaysia. Saya pertama kita sebar di 1400 radio seluruh Indonesia. Kemudian kita harap itu chartsnya naik. Kemudian video klipnya kita putar di televisi-televisi Indonesia. Setelah itu, setelah charts naik, kita bawa Nomad untuk promotion di Indonesia. Pak Handoko mula mendengar lagu Nomad semasa berada di Malaysia untuk mempromosikan penyanyi cilik tegar.